Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian sekring AC mobil ya khususnya. Dan nanti yang lain juga sekalian saya jelaskan sebatas kemampuan saya ya. Yang pernah mengalaminya. Oke, ini ada Toyota Agya ya. Nah, ini bagian sekring-sekringnya. Dulu sebelum terjun ke AC mobil juga pernah di bengkel umum. Jadi ya secara umum tahu sedikit-sedikit. Oke, langsung saja ya. Ini ada kode dalam tutup sekringnya itu, box sekring ada RDI itu radiator, terus IGI ignition, terus MG CLT ya. Itu kodenya MG CLT itu magnet clutch. Itu untuk kompresor magnet AC kompresor. Terus kalau lampu itu relinya kodenya head ya. Sekringnya juga terpisah kanan dan kiri satu-satu. Terus kalau untuk yang lainnya, fog itu lampu kabut ya, letaknya di bawah, umumnya di bumper ya. Terus ada tail, tail itu lampu kota, termasuk pada panel speedometer. Terus lampu belakang juga, lampu depan juga itu sekringnya jadi satu. Nah, ini kan ada terus RDI. Itu RDI itu rally fan radiator. Terus kalau F itu engine fuel injection. Nah, ini untuk AC 10 ampere nilainya. Nah, ini kan terpisah RH sama LH ya. Nah, ini lampu depan soketnya di belakang. Sangat mudah ini untuk penggantian lampu. Soalnya ruangannya juga cukup lebar. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lain kesempatan bisa saya upload lagi untuk video berikutnya ya mengenai sekring ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan salam sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.